Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di CEO Vlog hari ini. Dan selamat datang juga di channel gua, channel Hidayat Nur. Gubanko, laris, manis, praktis. Kali ini di hari Jumat nih, hari Jumat tanggal 15 Januari 2021. Gua sama tim gua pengen ngadain sedikit rasa bersyukur ya, udah bisa survive di 2020. Jadi tahun 2020 kemarin, akhir tahun, biasanya setiap tahun itu yang udah-udah kita tuh ngadain gathering gitu kan. Tapi karena kemarin tahun 2020 kan, ya tahu sendirilah ya tahunnya gimana gitu. Terus bertahan aja udah alhamdulillah gitu bisnis gua. Jadi gua gak sempet ngadain gathering gitu-gitu deh sama anak-anak. Karena emang kemarin dari segi keuangan dan segi financialnya Goban tuh carut-marut banget gitu. Nah, Januari ini alhamdulillah survive dan alhamdulillah ada lebihan lah gitu untuk bisa ngadain bareng anak-anak makan-makan. Jadi ini rencananya gue sama partner gue, si Pasti tuh, pengen ngajakin anak-anak makan-makan di restoran lah ya. Jadi ya sekalian engagement dikit lah sama anak-anak gitu, biar lebih erat gitu. Itu sih. Hari ini nggak ada kerjaan, maksudnya nggak ada kerja gitu, nggak ada packing segala macem. Karena kita hold untuk acara ini gitu, makan-makan khusus di hari Jumat ini aja. Jadi abis Jumatan makan siangnya keluar langsung gitu. Ya udah, nanti ikutin aja perjalanannya nanti sama gua sama tim Gobanko buat makan-makannya. Ya emang gak mewah sih, tapi mudah-mudahan menyenangkan lah. Oke, let's go. Nah, berjalan menuju center Goban. Dik, gondrong bener lu. Iya, gak apa-apa, mumpung di rumah. Mumpung di rumah ya? Iya, kok malam? Kantor? Oh. Assalamualaikum. Bagaimana ini? Jadi ora ini? Jadi bang. Kalau ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Jadi. Ya? Jadi. Lah. Kita hari ini nggak ada packingan, cuma itu doang ke seller. Belum ada bang lagi. Bukan sih, bukan di grup ada ya? Sekarang kali ini. Iya, ntar siang kan? Gimana Sri? Gimana? Kalau kita, lu naik motor yakin? Iya. Lu kesini lagi nggak? Kagak. Langsung pulang. Ya udah, kalau langsung pulang bawa motor aja. Better gitu sih. Istri langsung yang ketemu di sana. Iya, istri nganterin adiknya ke stadion. Adik dia mau diswap tadi. Iya. Gak tau, mau pergi kayaknya. Ya Allah. Gue lupa pesan sanitizer kan. Itu bawa tuh selalu gitu. Buset dah, lagi ide. Apa lah, santer ada paling. Jalan-jalan ya. Mau kehidupan. Apa Ti? Kok fail-fail gitu Ti? Ya udah, kita siap-siap dulu ya. Bye. Paketnya kan di bawah ya? Ya, astagfirullah. Ya, ntar deh sore deh, nganterin ya. Iya, tenang bang. JNT, bukan JNT itu. Iya. JNT sono no, deket MUBA. JNT, iya. Deket pom bensin aja ini bang ya? Iya, lu tau emang situ ada JNT? Ada, pom bensin sono. Oh, Lumbu, iya. Sono lagi. Iya, sononya. Iya. Tempatnya, hah? Tempat tahu dia. Di
mah Bekasi-Bekasi doang gak nyampe dia mah. Iban bukan yang namanya Bang Pas belakang gitu. Kan bawa helm kan Bar. Masalahnya pasti mau langsung pulang. Oh gitu. Bukam dia Bang Jay. Oh iya sih ya. Pulang persiapan ya. Berarti ntar yang ke Kojang Bang Jay apa saya Bang Jay? Kapan? Ya, boleh. Kapan? Ntar ini abis ini. Oh ya udah nanti yang satu ke Kojang, yang satu ke JNT aja. Iya. Belanja itu. Emang masih buka sampai sore dia? Kojang. Udah janjian? Iya tadi udah di telepon. Telepon apa sih pasti. Ya elah nih orang ngapain lagi pelan pelan ini? Iya nih. Ini kayak jalanannya rusak pelan pelan nih. Sampingnya ini Butris, belakangnya Butris, sampingnya Fuji Film. Foto jembatan 2. Jembatan 2. Jadi masuk ke dalam gang dulu. Kalau dari depan enggak kelihatan. Emang apa? Mau ke situ, Ibar. Ber mau ngopi di Unino, Ber. Kita ngopi di mana aja, Mas? 3.000 ya, 1.400. Bisa 20 kali lu berarti. Iya. Kita kita mau di serenceng. Kopinya di situ 25.000. Tuh, Bar. 25, Bar. Satu gelas. Kita itu mati berapa, Bang Jay? Kita masih 18. Sama siapa? Adit. Syadit. Iya, Syadit. Kemana? Kopi yang di itu yang keluaran atas. Tanah Merah sini, sebelah kiri kan ada tuh Tanah Merah. Heeh, dari pasar Tanah Merah. Wahana, Lus. Terus? Yang mau ke arah babakan ya. Pas tikungan gini sebelah kirinya ada tuh. Oh iya, sekarang udah gak ada deh. Udah tutup. 18.000. Ya sama, mau lo kopi, mending lo kopi. Enak 18.000 juga. Iya, pas pertama nyobain pahit bener Black ya. Orang gak ada gula-gulanya pisan. Kalau kayak begituan emang disajiinnya aslinya pahit dulu. Tapi kalau lo minta manis lo bisa minta gula. Jadi mas minta gula dong. Tadi kasih sama dia gula cair segelas, kalau kurang minta lagi gitu. Itu nambah ini lagi enggak? Agak. Terus lo bisa bilang dari awal, "Mas, yang manis aja deh." gitu. Emang awalnya mah dikasih yang pahit, pastilah. Namanya kopi. Manis mah kopi kapal api. Lah. Bor. Kopi asli. Tapi minum begituan ya. Aduh, sudah lu kagak tidur-tidur dah. Agak tidur sih, cuman lama. Emang efek banget itu. Seger ya rasanya. Enggak ngaruh ya? Enggak ngaruh. Ya kan namanya ngantuk ya ngantuk. Minum apa aja ya? Minumnya kalau lo kayak gitu sejam sebelum biasanya beli. Kalau gue minum misalnya mau begadang malam tuh, gue minum dari maghrib. Biasanya gue beli dulu, minum. Ntar abis maghrib tuh biasanya gue udah langsung kagak ini tuh, enggak ngantuk tuh. Sampai jam 3, jam 2 biasanya. Kalau enggak dipaksa tidur, kagak tidur gue. Kalau tadi bawa rebahan mah melek terus. Duduk. Nanti gua lihat mana ini. Kaget tahu kita. Ini mitra kita Bang berarti. Iya, mitra. Pintu air. Pintu air. Oh, ada masuk nih. Mayan buat bahan vlog.
Mio gue dulu di sini turun mesin ya. Mio kan? Iya. Mana Mio lo? Ini. Lu sih nggak pernah ganti oli. Iya. Mesin. Parah. Tapi gue juga dulu pernah punya tuh Supra X gue dulu di Bandung waktu masuk kuliah. Kagak ganti-ganti oli pisan. Mati. 6 bulan kagak gak mati. Buat banget ya. Pas gue lagi ada duit baru gue ganti. Pas gue ganti pas di bengkel cuma netes. Tes gitu. Mas, ini mana olinya? Itu. Emang enggak ada. Wah, bocor nih speknya gua. Oh, bocor padahal udah hampir 6 bulan gak gua ganti-ganti oli. Bocor. Agak kering gitu. Agak kering parah banget. Tapi masih hidup. Motor gua enggak rusak, enggak pernah turun mesin lah gitu. Kemarin Vario gua beli 2000 gua beli berapa ya? 2011 kalau enggak salah gua beli. 2012 gua beli. Gua pakai kantor pernah telat cuma sebulan telat ganti oli turun mesin gua. Iya, motor-motor sekarang mah kagak kuat kayaknya, jelek kayaknya. Emang kerenan motor-motor tahun dulu gitu. Motor lama ya. Terus sekarang mah ini banget dah. Apalagi yang udah model-model injection kali ya. Lah, injection bukannya lebih enak ya? Enggak, kan dia ini kan bukan karbu kan? Ini perawatannya harus benar-benar ini. Mesinnya gampang ini bang. Apa? Gak mau rusak ya. Lah, kan perawatannya gak sama, ganti oli juga. Iya sih, terus perbandingan lu ada teman gitu berbanding kalau bang, perbandingin Gimana motor tuh? Karbo, motor injeksi nih kagak diganti oli bang, 6 bulan motor karbo gak ngapa-ngapa, gak diganti oli bang. Masih nah, kuat injeksi, tuh gak diganti oli, sampai 6 bulan langsung ini bang total? Turun mesin ya. Perbedaan ada bang, karbo sama injeksi nih. Vario gue udah 2 kali turun mesin itu. Pas itu pertama berasa di bobok diameternya 50 apa? Kan 25, 50 sampai 100 tuh. Gue yang 50 ya. Ya sekarang udah 100 ini. Udah boros banget. Kesian banget kalau gue jual orang yang beli. Biasanya boros. Awas bang, nah gimana sih bang? Iya, becek banget. Itu ngecek apanya Bor kan, katanya ada alat. Oh iya, yang kayak suntikan gitu Bor ya? Iya Bor, buat ngecek apa itu Bor? Itu yang injection itu. Oh injectionnya? Iya. Iya, ada bersihin. Lupa kita bang. Bersihin kan itu? Iya, bersihin juga bang. Berarti gak semua bengkel ada tuh Bor? Apa karang udah ada bisa? Iya. Ambil semuanya karang aja yang ada deh. Kuat-kuat juga nih NMAX nih, motor-motor NMAX kayaknya. NMAX, becek. Jarang yang rusak ya? Apa gua belum pernah lihat aja? Becek itu sih bang yang kuat bang. Nih. Becek. Ini ya, kalau NMAX kurang bang. Becek Honda ya berarti ya. Iya becek Honda. Iya. Itu motor-motor yang di high end loh, di baru masuk sini itu. Yang di mana? Motornya si yang baju putih itu kan, metik-metik kayak gitu kan. Oh, oh si itu, si Rocky. Iya. Males ya? Iya, males. Udah gak pernah COD-COD sama cewek lagi lo ya? COD sama cewek. Kan lu waktu itu main Tinder. Iya. Udah kagak lagi, Jay? Enggak. Tinder lu hapus? Ada masih. Lu pakai Tinder Gold dong. Biar ini. Bayar dong premium. Berapa itu sih Tinder Gold? Tahu udah kemarin. Berapa ya? Gak bisa ngelihat yang ngelek-ngelek. Emang yang gitu doang? Fiturnya gitu doang? Iya. Yaelah. Bisa ngelihat yang ngelek nih siapa aja nih. Jadi kita bisa milih dah tuh. Oh. Cakep-cakep. Berarti sekarang sebenarnya akun lu masih hidup dong? Masih. Cuman aja lu gak mainin ya? Oh lu terakhir yang waktu itu gua buka kan? Yang lu kedurian sawit kan terakhir tuh bukan ya? Iya. Nah pas waktu itu gua iseng juga buka, pas digoban juga kan. Ada yang ngechat dari Cilengsi Bogor. Eh buset. Kita ketemuan di sono. Ya elah. Mas itu wah kata gua jauh bener ah. Bobo bareng enggak tapi sono? Iya. Bobo bareng. Kalau bobo bareng di sono enggak apa-apa juga.
jauh-jauh. Bahaya. Kalau minta dikawinin, aduh, pusing. Tapi cakep nggak? Fotonya mah cakep. Loh, emang kan Tinder bukan emang cakep-cakep. Iya sih. Orang ada yang... ada juga yang. Tapi lu yang waktu ketemu, bener kan? Sama bener. Kan sama fotonya kan? Iya. Ya iya, Tinder mah jarang sih sebenarnya yang ini. Pasti lo langsung nikah. Nah itu baru. Nah, lu gak daftar-daftar. Oh banyak. Kita yang dikhawatirin ya nggak tahu ya jodoh mah ya. Kalau iya. Cepet set terus diminta cepet kawin juga, aduh iya. Gak ada duit. Ya bilang saya kerjanya kayak gini-gini, kalau mau terima syukur, terima ya udah. Kan belum kenal deket ini, jadi nothing tulus aja. Lu nggak usah peduliin apa-apa kecuali udah deket banget. Baru lu nggak enak-enak. Orang nggak kenal-kenal sama-sama nggak kenal. Gasin dulu ya, gasin. Kalah sama si Udin lo udah nikah Udin. Dia mau set lu gak ketemu lagi Pak Udin? PNS agak jarang main. Emang ya? Gawe di pasar ono, pasar jaya main jaya, gue mau kalau disuruh main, main gue kagak mudah aja gak ngajakin gue main lagi. Udah lah dia juga sibuk balik malam mulu si Borno ya Bor ya naik motoran dong Bornya, Bornya apa nih Bor? Iya naik motor bang. Minggu aja juga tahu ada di rumah apa enggak ya kalau pas libur. Pak Vario yang hitam kan ya? Iya, Vario 150 kan. Si Udin. Iya gimana itu Tes? Main lagi dong, main. Gua males kalau misalnya belum ngajakin gua main. Dia dulu aja mau main, saya gua main dah. Ini lagi prospek orang lagi. Sama Udin ya, Udin mah cocoknya emang kerja bukan usaha dia mah. Dia mah tipenya ini apa namanya rajin gitu, rajinnya tuh kalau ada yang nyuruh langsung gercep ya. Iya dia mah kagak ini kagak. Kalau usaha bosan. Dia mah iya orangnya kagak bersabaran. Wih, cakep juga nih dibikin sih. Nah, satu lagi kameranya. Aduh. Ya, maaf nih teman-teman. Enggak kelihatan deh sih hiburnya. Buat ini lagi di record buat momen keseruan. Masa malam sampai ada yang nginep enggak semalam di kantor? Si Andi sama Black ya. Nginep lagi Black. Tidur, Bang. Sulit. Oh, berdua lagi malam nih. Kata si Black pulang. Tahu gua tuh mau jadi dia udah awang udah malam enggak balik. Oh gitu. Iya kayaknya begitu. Libur. Emang datang jam berapa kan sentral? Bukan yang maghrib ya? Sore, Bang. Cepat. Berarti masih si Black dong ya. Iya, jadul dia mah berpindah-pindah. Kan jaga baik. Tapi itu reseller sentral itu satu doang dong. Mau emang ngambil satu doang? Kadang mau sih dia. Oh sayang yang ini mau bayar? Si Ricky mau bayar dia. Nih dulu yang si Arwan no baru. Agak mau dia. Masih pasti tuh? Iya tuh. Udah sampai sih ini tuh belum pas tuh. Ya sama lewat sini juga. Tuh belum pasti nah. Bang. Kan sini Ti, ayo Ti ikutin gua Ti. Dia pakai Maps itu dia. Iya. Bangun nih. Bangun Black, sampai Black. Sampai Black. Dingin apa-apaan lo? Wah penuh jangan-jangan nih. Wah di ini sebelah sini nih. Oh PNS. Eh ya penuh. Wah gimana itu listrik? Listrik udah nyampe dulu. Listrik belum motor. Motor ya. Wah ramai juga sih ini ya. Berarti tempatnya enak. Wah, gimana nih? Masih
sini aja kalau gitu. Parkir aja juga pakai jarak begitu. Tahu PA banget ini. Kena, kena ini PSBB. Parkir ada jarak. Sini bisa Mas? Ya betul. Bor bangun bor. Sampai. Sampai guys. Alhamdulillah udah sampai dan hari ini Alhamdulillah udah sampai dan sekarang mau langsung masuk ke bakso lapangan tembak makan-makan.